Ya, informasi terkini dari gedung KPK akan disampaikan oleh reporter TV Wanda Kurnia Amal. Amal, apakah ada informasi lanjutan dari KPK soal barang bukti apa saja misalnya yang sudah diamankan dari rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan juga kantor Kementerian Pertanian? Baik, selamat petang Alfa Tauhid dan juga Agita Mahlika serta pemirsa TV One. Betul sekali, usai 20 jam penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana tadi dari pihak lembaga anti rasuah telah melakukan konferensi pers atau keterangan pers ke sekitar pada pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Adapun temuan-temuan yang dilakukan atau diamankan oleh pihak penyidik KPK, yakni diantaranya uang puluhan miliar yang berupa mata uang rupiah dan juga mata uang asing, dan juga pihak dari penyidik KPK ini telah menemukan 12 senpi, di mana 12 senpi ini nantinya akan berkoordinasi atau dilakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk didalami sebetulnya jenis apa dari 12 senpi tersebut dan tentang kepemilikan dari senpi tersebut. Selain itu, penyidik KPK juga menemukan atau mengamankan barang bukti lain berupa dokumen-dokumen serta nota-nota yang bernilai fantastis. Dari pihak KPK, usai melakukan penggeledahan juga saat melakukan penggeledahan ini membawa alat atau mesin hitung untuk menghitung sejumlah uang yang ditemukan di rumah Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo. Adapun penggeledahan di rumah dinas di Widya Chandra 5 ini telah berlangsung sekitar 20 jam dari kemarin sekitar pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat dan baru selesai sekitar pada pukul 1 siang tadi. Setelah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Republik Indonesia, penyidik KPK ini akan melakukan penggeledahan di Gedung A, kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Alfat dan juga pemirsa TV One, memang sebelumnya Menteri Pertanian Republik Indonesia ini telah hadir dalam pemanggilan KPK pada 19 Juni 2023 silam. Dan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini mengatakan akan berlaku kooperatif dalam penegakan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dapat kami informasikan pula dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, tadi menurut keterangan pers dari Kepala Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi ini masih belum diumumkan siapa tersangka-tersangka yang nantinya akan dijerat dengan pasal dugaan tindak pidana korupsi, karena memang proses pendalaman oleh pihak penyidik ini masih dilakukan. Dan memang tadi sudah dinyatakan bahwasannya sudah ada penaikan dari penyidikan ke penyelidikan. Dan artinya pemirsa, dalam kasus ini sudah ada tersangka namun belum diumumkan kepada publik. Dan untuk tadi kami juga sempat berusaha menghubungi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi tentang terkait penggeledahan yang dilakukan di kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, tepatnya di Gedung A ini, namun kami masih belum mendapat konfirmasi sebetulnya apa temuan yang dilakukan oleh pihak penyidik KPK. Alfat dan juga pemirsa, kembali ke Anda di studio.